Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Mobil Channel, channel yang selalu memberikan informasi terbaru tentang harga kendaraan dari mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini kami akan menginformasikan 8 mobil pickup bekas murah dengan harga terendah mulai dari 10 juta rupiah. Namun sebelum lanjutkan videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Daihatsu Zebra tahun 1990, lokasi Malang, dan harga yang ditawarkan 10 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt L300 tahun 1981, lokasi Solo, dan harga yang ditawarkan 30 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt tahun 1977, lokasi Kediri, dan harga yang ditawarkan 19 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Suzuki Caribou tahun 1984, lokasi Nganjuk, dan harga yang ditawarkan 19,5 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt 120SS tahun 1993, lokasi Jepara, dan harga yang ditawarkan 37 juta rupiah. Thank you.
yang nomor 6 ada Suzuki Carry Futura tahun 2003, lokasi Wonogiri, dan harga yang ditawarkan 43,5 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Mitsubishi Colt 120 SS tahun 2013, lokasi Sleman, dan harga yang ditawarkan 64 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Colt 120 SS tahun 2016, lokasi Kabupaten Magelang, dan harga yang ditawarkan 80 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.